Sidang media pengumuman skuad hoki Sukan Commonwealth bertukar jadi platform luahan perasaan Ketua Jurulatih Negara Muhammad Dharma Raj Abdullah. Apa yang berlaku hari ini membuktikan betapa Dharma sudah lama memendam rasa tidak puas hati selepas setiap hari dihujani kritikan demi kritikan susulan prestasi yang dianggap buruk oleh ramai peminat di luar sana mengenai pencapaian Malaysia di Piala Dunia. Dan kritikan itu diajukan dalam laman sosial dan itu sahaja sudah cukup untuk membuatkan Dharma rasa separuh hati untuk mengendalikan pasukan kebangsaan selepas ini. Dan apa yang mengejutkan juga apabila Dharma sanggup meminta Konfederasi Hoki Malaysia untuk memecatnya selepas ini jika Malaysia ditimpa satu lagi kegagalan. Trying my best. If my advice is not good enough, okay, if my employers feel that I'm not good enough, they need to get a new coach to come in, I welcome. It's not an easy job. It's a difficult job for me. Semua orang dulu dalam gua ke masa 12 tahun ni yang masa kita tak ada dalam World Cup dan Olimpik. Kan? What is the thing? Support lah. If you think I'm not good, change me. Okay. Senarai 16 pemain skuad Sukan Commonwealth yang diumumkan oleh KSM menyaksikan hampir 70% dibarisi pemain yang tidak beraksi di Piala Dunia. Dan ini sudah cukup untuk membuatkan Dharma mungkin kecut perut untuk menetapkan sasaran yang tinggi. Dan beliau bernasib baik kerana KSM tidak menetapkan sebarang sasaran mahupun untuk pasukan lelaki dan wanita kebangsaan. Untuk di Commonwealth ni, pemain-pemain ni walaupun kita tidak letak target, tapi dia kena tunjukkan persembahan dia yang terbaik untuk dia untuk terpilih dalam skuad Asian Game. Jangkaan untuk menyaksikan rombakan sistem kejurulatihan skuad senior negara juga tidak berlaku hari ini apabila ada ramalan mengatakan pengendali skuad projek 2016 Aru Sevaraj dan Tai Beng Hai akan dilantik sebagai penolong jurulatih serta pengurus pasukan kebangsaan di Sukan Commonwealth tidak berlaku hari ini. KSM masih memerlukan masa dan satu pengumuman akan dibuat tidak lama lagi.